Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fit tarain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kita ulang dari sini ya. Ya biasa wong ya. Wis dipelajari biye isi ono sing kelalen ya. Kelalen len mawi. Padahal barang gampang banget. Ono sing wis ngaji ndukun iya ya. Kau ndok kon ngerti, iya berarti pancen wong ya tetep wong ya. Zalika adna taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman halima. Zalika takhiru ta mengkono-mengkono diperkenankan memilih, zalika ta mengkono-mengkono dikinonake milih cara wong Jawa. Kayane kan dipersilakan milih monggo arep ditunda masa giliran garwane si A si B si C upamane. Ya, garwane kan Kanjeng Nabi jumlahe pinten? Sampai beliau wafat 9, nggih. Kecuali ada ya budak yang memang kemudian jenengan memang mamalkat emanuhu atau ya di sini mamalkat yaminu itu kan boleh. Boleh bukan nyun sewu, bukan apa jenenge Kanjeng Nabi karo ngajeng keprimboten, memang diperbolehkan tausiah untuk Kanjeng Nabi khusus nggih. Khusus garwane jumlah pinten? 9. Kanjeng Nabi wafat kan sono diterangke kabeh. Ya. Dan itu khusus untuk Kanjeng Nabi saja. Jadi umpama ngaku umat Kanjeng Nabi kok garwane lebih dari 4 sesuai dengan aturan batasan umate, ya berarti padha karo dia sebenarnya mengingkari sebagai keumatannya. Nah umat Kanjeng Nabi maksimal 4 roleh luwe, nggih. Nang kene ana sapa bae garwane Kanjeng Nabi, garwane Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq. Apal mbok nomor 2 Sayyidah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Mulane nang lagu sampean apal piye? Kasing nasab sing Kanjeng Nabi dirakau nang Mekah kae lho. Piye? Piye kowe sing pinter nglaku-nglaku kok. Nabi nana kae lho. Nang Mekah iku lho. Dinten Isnin. Terus mulut tahun gajah iku lho. Pokoknya itulah. Kan ada termasuk di situ menyebutkan Sayyid. Sahabat Abu Bakar karena sahabat Umar adalah sebagai mertua ni mor sepai mengono lah iku. Nah ini benar. Aisyah binti siapa? Abi Bakar. Terus Sayyidah Hafsah binti Umar. Terus Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Sauda binti Zam'ah. Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Nah, kita dulu apa bawa nafsing ya? Ya, nah kita dulu apa ya? Karuan Kanjeng Nabi mak, gak? Iya, mengrapal ngono maksudnya. Nah, ya iki bawa nafsing tulisannya nang kita abis tadi. Aku ya nurapal banget. Jadi kudu niki ya ibu-ibu kita sebenarnya. Mbok Ummahatul Mukminin ya garwane sinten? Kanjeng Nabi jane kudune apal nah dhewek lucu banget ya artis-artis apal ummahatu kunna kuma ikum ya itu malah ndak hafal ibu-ibu kita sendiri malah enggak hafal ya latihan kerja ya. Dengan yang mulane bener ana penting lagu-lagu kan lho di lagu-lagu nek sampean duwe apa jenenge ide lagu silakan di lagu saja biar hafal ya sinten mungkin pertama dan Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Nomor 2 Sayyidah Hafsah binti Umar kan rapal banget. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Terus Siti Saudah binti Zam'ah. Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Sofiyah binti Wingwis. Nah itu Sofiyah binti Huyai. Ya, binti Huyai. Terus Maimunah binti Al-Harith binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Yeah.
Terus nomor 8 Sayyidah Zainab binti Jahshin. Nomor 9 Sayyidah Juwairiyah binti Harth Mustal Al Mustaliqiyah. Ya. Nanggon kae perang Banil Mustaliq yaitu. Ya. Ya, iku garwane Kanjeng Nabi jumlahe 9 sepeninggal Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi karo sing Sayyidah Mariyah Al-Qibtiyah itu memang budak yang dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi, ya. Nah, kebetulan dengan Sayyidah Mariyah Al-Qibtiyah ini sampai punya putra namanya Sayyid Ibrahim. Ya, Sayyid Ibrahim yang kebetulan wakilah, ada wakilah yang mengatakan usianya cuma 70 hari terus meninggal. Ya, 70 hari meninggal. Ada yang mengatakan enggak, 1 tahun 10 bulan. Wakilah yang lupa pada berdarah ngerti intine panjenengan Sayyid Ibrahim orang asli dewasa lah, ngono bae kepenak. Ya. Ora usah dipermasalahkan masalah wilanya berapa tahun. Ya. Nek wong saiki tambah malaran kelingan. Ya ngono takoni. Suami-suami tanyakan umpamane. Tanyakan jajal ke suami-suami jajal anakmu sing pertama lahir tanggal piro, tahun piro, ora ngerti kadang. Ora percaya aku takoni nduk kelalen. Nah ya ngono, ya. Tapi nek biung kenapa kok inget terus? Ya karena ngedene beloro banget isih kelingan kan kiamat kayane. Ya. Mulane eling terus. Sampe rutu dadi biung, Mbok. Rencana orang rencana orang tetap jadi biung. Lah iya itu, ya. Ko Sayyidah Mariyah Al-Qibtiyah itu dulu memang budak yang dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Nang ngene ana critane apa jenenge? Diwai hadiah nang Raja Qibti ku, Raja Qibti, ya. Raja Qibti. Dia diberi hadiah ini, ya. Jenenge Muqawqis, Muqawqis rajane iku. Muqawqis, ya. Ya hadiah. Ahdaha lahu al-Muqawqis, ya. Malikul Qibti, ya. Memang sebagai rajane atau pemimpinnya Qibti. Gipsi mungkin bahasa sekarangnya. Ya. Tuh yang akhirnya punya putra Sayyid Ibrahim tapi dilala orang ngasih duwe orang asih menginjak dewasa wafat. Ana sing ngandake 70 dina, ana sing ngandake setahun 10 bulan. Ya. Zalika takhir iku adna luweh marekake akrobu makna tegese luweh marekake ila antaqarra tumeka yen to anteng. Ya. Padahal karo kepriwang duwe garwa terus digilir lagi gampangane wis jelas itu dijelaskan umpamane Kanjeng Nabi diberi kebebasan ndak harus seperti yang lainnya umpamane iku tetep tenang wong anu genah wis diceritani dhisik dikandani dhisik apa ayunuhun nabi pira-pira peningale bahasa kitanya mudanya takor ayununa itu membuat para istri-istri Nabi itu tenang. Tenang itu bahasa. Mulai sampai tahu qurratu ayun itu sama. Qurratu ayun sama. Anta qurra ayunuhunna. Ya. Ora terus gelisah ndak, ya. Tenang. Wis dikandani sih Kanjeng Nabi kan diperbolehkan. Lah istri-istrinya kalau tahu kan ndak terus iki Kanjeng Nabi lagi mengendi ki. Kayane nang garwa sing ndak kan pernah punya pikiran seperti itu. Walayah zannalan yento ora sedih sapa azwaj ataupun nisaun nabi wayardaina lan podo ridho sapa nisa atau azwajun nabi bima kelawan barang ataitahunna kang maringi bisa ata yukti maringi sapa sira Kanjeng Nabi maksude hunna ing nisaun nabi atau azwaj maringi ma ing barang atau nek ya maringi ma ing barang zukira kang sedhen tutur apa ma maksude ma zukira iku apa al mukhayyara di harakatilah al mukhayyara manane ma mau isine al mukhayyara sing dikinonake milih ya yang diperbolehkan milih apa fihi ma zukira miki ya kulluhunna yo jebule ngono tok taukid ya Allah takkid dari marake bingung takkid karena taukid bahasane marake wong bingung takkid ku taukid jane aduh ya
ya wis ku ngelingke karo awakku dhewe supaya nek kon belajar ekstra ora mung sekedar biasa belajar, kudu ekstra lagi. Kul iku mung termasuk sapa? Apa? Huruf taukid, taukid maknawi ya. Walazuhul masyhuru fi arba'u nafsun wa ainun summa. Nah, jebule kelalen. Ngono tepi kelalen. Ya men eling manungsa kudu apa? Di apa temenane sisan arep belajar aja men. Iku takidun. Utai lafal kulluhun iku takidun. Ya ngono tok, kulluhuna ya sekabehane azwajun nabi. Ngono. Kaya pada ajmaina ya sekabehane ngono persis. Ya. Utai lafal kulluhun iku takidun naukidi lil fa'ili maring fa'il sing nanggon lafal yardaina kan ana fa'il ya fi yardaina ing dalem fa'il yardaina iku nun jamak inas nun jamak inas kan dadi fa'ile nang kono. Nah ditaukid nganggo kul ya, mereka ridho semuanya ridho, ndak ada satu pun yang enggak ridho. Istri-istri nabi semua ridho dengan kanjeng nabi diberi kebebasan oleh Allah gilir arep sing kudune siki nggo ngesuk ya ndak apa-apa, bahkan dikumpulkan anu ki sekalian semene ya ndak apa-apa ya. Wallahu ta'ala Gusti Allah ku ya'lamu pirsa sapa Gusti Allah ma ing barang ya aku geget basa bali nang kamar geget karepe dhaif ya Allah taukid karo tak ketok wis bingung wis ora apa-apa ya men eling apa wong kudu temenan belajar ya sampean ya nek ngerti tetep meneng bae ngomong jane ya cepet malah ora dadi jane kaya sampean ngerti men ngono mbok kese ngerti ngono lho ya meneng bahaya wis. Iku ya lamu pirsa sapa Gusti Allah ma ing barang ya. Wis tak kandhake lek bolak-balik men ora kelalen saya ingatkan lagi bedanya ya lamu dengan ya rifu apa tadi malam baru ya. Ya rifu dengan ya lamu bedanya apa? Rizki kelalen apa ora? Kelalen. Ulma kalian Raul. Lu baru tadi malam. Rizal apa Zal? Tapi membungi kelalen. Ya, ya'lamu itu sekali lagi tahu sejak awal dan tidak mungkin tidak tahu lagi. Tapi kalau ya'rifu awalnya belum tahu terus tahu itu jenis ya'rifu bahasa Arab. Memang ada bedanya. Ya'rifu apa? Ngerti tapi sing sedurunge urung ngerti. Lah nek ya'lamu dari awal memang sudah tahu dan tidak pernah tidak akan tidak tahu ngono tidak pernah. Contoh Gusti Allah mesti ya'lamu bahasane ra pernah. Nggo Gusti Allah ya'rifu tidak ada, cari saja. Gusti Allah mesti napa? Alim atau alim. Gusti Allah ya'lamu. Ya. Ya'lamu karena Allah memang sejak awal sudah tahu dan tidak mungkin akan tidak tahu, tidak mungkin. Ya. Nek wong lah ya'rifu karena apa? Dari awal belum tahu terus jadi tahu. Ya. Sampean lahir tahu ngerti loro tambah loro papat. Ya ndak tahu, belajar tembe terus ngerti loro tambah loro jiro lupa. Oh iya papat. Ya rifu iku jenenge, nggih. Bahasa Arab dia angel nggih panjenengan, ya. Eh. Pirsa maing barang fi qulubikum kan tetep ing dalam pira-pira atira kabeh. Dan sejak awal Allah menciptakan hamba yang punya hati, sejak awal Allah tahu apa yang di hati mereka itu tahu. Tidak akan, tidak pernah, tidak tahu, tidak akan pernah. Pasti Allah akan tahu terus. Ya. Min amrin nisa'i nyatane urusan atau perkara pira-pira wong wadon. Wal maili ya, lan cenderung condong ila ba'dihin namaring sebagian nisa. Ya. Gampangane sebagai hal yang itu sangat mungkin untuk manusia nggih, untuk manusia itu umpama punya istri lebih dari satu cenderung kepada yang lebih itu wajar. 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 Yang penting secara perilaku tetap adil. Lah nek ini dikandhake Kanjeng Nabi mukdian oke. Nah, wallahi ya'lamu ma fi qulubikum khususnya umat-umat nggih min amrin nisa. Nah, umpamane duwe garwa luwes kang siji condong karo sing bojone mesti patut ngono, sing patut. Ya. Dadi umpamane nggih, sisi kemanusiaane nggih lho, sisi kemanusiaane. Urusan maksum lha iku mlane Kanjeng Nabi tetep bisa adil nyatanya ngono lho.
ya Kanjeng Nabi tetap bisa adil. Secara manusiawi, upamanya Kanjeng Nabi lebih cenderung ke istri yang mana, i wajar maksudnya. Enggak mengurangi ndak, itu sebuah kewajaran untuk manusia. Ya. Kelebihannya Kanjeng Nabi diwai sifat maksum tetap bisa ngrekso, ya, tetap bisa ngrekso, beliau tetap bisa berbuat adil kepada istri-istri beliau. Ngono lho. Ya, itu malah sebuah apa keistimewaan, ya, kelebihannya Kanjeng Nabi. Wa inna ma khayyarna kalan aing pestine milihake sapa ingsun ka ing sira Kanjeng Nabi maksude fihinna ing dalam azwaj atau nisa mau taisiron krono gambangake alaika ing atase sira fi kulli ma ing dalam sekabehane barang arep tak kang arepake sira manakono ya Kanjeng garwa-garwane jane ya. Ya biar mudahkan kamu anu ya Kanjeng Nabi nggih keistimewaan ya. Tapi bukan nyun sewu bahasanya mengumbar sawat bukan, bukan. Wa kana lan ana sapa Allahu Gusti Allah iku aliman zat kang ngudaneni, mengetahui bi khalqihi kelawan makhluke Gusti Allah. Sami ku haliman tur aris atau welas lah. Welas aniqabihim saking nyiksa khalqihi. Nyatanya apa? Masih diberi tempo, diberi kesempatan untuk bertaubat itu halim. Ya. Kalau Allah ndak halim is hajar baik kembangane. Ya. Umat sing kebangetan langsung hajar wae kaya umat sedurunge Kanjeng Nabi kan ngono. Ya, tapi alhamdulillah welase Gusti Allah karo umat Kanjeng Nabi. La tahillu lakan nisa umim ba'du wala tabaddala bihinna min azwaj wala tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. La tahillu ora halal bitai, layahillu ora halal bilyai, gampangane ngono. La tahillu ora halal bitai kelawan ta. Nek wal yai lan ya layahillu. Ndak apa-apa kenapa? Nek sing jalfi ngerti lah. La kakade sira sapa nisa'u pira-pira wong wadon. Ya. Wong wadon ku maksude piye? Ya. Wong wadon. Karo-karoan kan nyelup kan istri. Ya. Artinya istri yang sudah ditetapkan untuk Kanjeng Nabi 9 tadi, maka Kanjeng Nabi sudah tidak boleh lebih dari itu. La tahillu tidak halal untuk kamu sopan nisa upiro-piro wong wadon mimba'du sanging sause garwa songo. Mimba'du sanging sause garwa songo. Ba'dak tis'ai tegesing dalam sause garwa songo. Yaitu masing dikandake Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, Sayyidah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Sauda binti Zam'ah. Karena ngorek sing udah sama tulisannya wis pas apa urung. Ya. Wah, wis tulis, wah, wis rumwek rampung. Dura rampung, bok ngantel lah pora. Dan wis rampung dan apalah, no. Nah, siapa sih rapopo, apal. Urung ada jan, sukses jenenge. Ya. Saya ulang lagi men karo ditulis mbok apa jenenge ya nggo iku lah nggo apalan kita kabeh wong kita sebagai anak-anaknya gampangane wong ummahatul mukminin kita ngaku mukmin ya berarti ibu kita termasuk ya ibu kita ya. Tapi aja kaya ceritane ana wong jejuduan istri kepada suaminya ditanya geh anu biungmu ibu kamu bilang bahwa mas kita sudah menikah lama kan mas ya ibu kamu juga ibu aku jadi jangan dikatakan ibumu tapi ibu kita. Oh iya ya sudah kayak gini ya ibu kita tadi bilang ini barang ini mau dibawa ke rumah ibu kita apa dibawa ke rumah ibu kita ngono gari bingung deh ibu kita ya. Nah ini dan setelah itu nanti kalau di apa Idul Fitri ini kita mau ke rumah ibu kita dulu apa ke rumah ibu kita dulu bingung gari wirang wiru mau gayanya apa. Pertama suaminya ngomong tadi ibu kamu bilang ke saya bahwa
mas, kita kan sudah nikah lama. Ibu aku juga ibu mas, kenapa mas bilang ibu kamu? Mbok ya bilang ibu kita, ngapa keri bingung wirang-wirang. Nah ini kan ummahatul mukminin berarti sebagai ibu kita semua, ya, ibu kita semua, maka paling enggak hafalkan mending, ya. Sampean sing duwe ide ngono dilagu, nggih, dilagu. Ya. Mbok menawane kena nggo tawasul juga sapa ngerti. Sampean puji-pujian garwa-garwane Kanjeng Nabi, gak apa-apa. Doa sangat apa jenenge? Sangat diharapkan terijabahnya iku doa seorang ibu loh. Bahkan tiga kali lipat lebih cepat dibanding doa bapak. Ayo sampean ya. Dungo. Ya, dungo karo wasilah tawasul istri-istri Kanjeng Nabi iki. Sayyidah sinten pertama? Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq. Wes. Nomor loro Sayyidah Hafsah binti Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Yang ketiga Sayyidah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Keempat Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Terus Indonesia ya dadi ora suwen. Yang kelima Sayyidah Ummu Salamah binti Abi Umayyah. 6 Sayyidah Sofiyah binti Huyai. 7 Sayyidah Maimunah binti Al-Haras Al-Hilaliyah. 8 Sayyidah Zainab binti Jahshin. 9 Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haras Al-Mustaliqiyah. Al-Mustaliqiyah pakai shot nggih. Lah Kanjeng Nabi juga nyun sewu dengan budak napa hadiah dari Al-Muqawqis ya, yaitu raja dari Qibti, beliau dikasih hadiah itu Sayyidah Mariyatul Qibtiyah, Mariyatul Qibtiyah yang kebetulan sampai punya putra namanya Sayyid Ibrahim, tapi dilalah wafat ketika masih kecil. Itu ada yang mengatakan 70 hari, ada yang mengatakan 1 tahun berapa? 10 bulan. Ya. Wes kan sangat cepat. Ya, nyandak kok. Ora ya alhamdulillah sih nyandak. Ya, padahal cepat pancarannya. Ya. Jadi setelah Kanjeng Nabi dipilihkan oleh Allah dengan 9 istri tadi, Kanjeng Nabi tidak boleh menikahi wanita lain lagi, tidak boleh sudah. Ya. Allati ya atisa ikhtarna kakang milihake sapa ingsun ka ing sira. Nane dawa ngene sampean dawa ikhtarna kang ngono. Ora? Mosok ora? Nang ngarep kan wis ana. Khayyarna ka itu kan jane sama, mungkin apa salah cetak mbok. Nah upamane ora ya paling diharokati ngadeg. Lah ini masalah di awal lho ada wae nama khayyarna ka. Logikane iki ya mestine kudune na ingsun Gusti Allah, logikane ngono kudune lho ya. Ikhtarnaka ya mungkin salah cetak mbok langge. Kang milihake sapa? Tapi bisa ding upamane sampean nganggo alati kan isim mausul ikhtarnaka. Ikhtarnaka cepet kang milih sapa alati milih tapi karena gampangane oleh sifat qahrune Gusti Allah. Akhirnya istri-istri nek Kanjeng Nabi memang memilih Kanjeng Nabi ngono, bisa juga ding kalau upama kita bawa tetap ikhtarnaka karena ada allati. Allati kan jamakmu anas isim mausul. Ikhtarnaka cepet tapi nggih bacane. Ikhtarnaka kang milih sapa allati ka ing sira. Ya paling iku paling carane ya. Wong nang kene ngarep wis ana khayyarnaka ya nek ikhtarnaka tapi ana allati masalah nggih. Allati isim mausul mesti butuh silah plus ait, iki ait ana wis. Ikhtarnaka kang milih sapa allati ka ing sira. Wala anta badala. Lan yento lan ora yento ganti sapa sira, asline anta ta badala. Mesti sampean paham lah, mergo ana an ngambil nasib. Tak dibuang salah sijine. Lan ora yento ganti sira bitarki ihdata ini kelawan ninggal salah sijine tak luru. Fil asli dalam asline wala anta ta badala. Bihinna kelawan nisa. Ya. Ganti min azwajin
ing pira-pira bojo atau garwa. Guling ganti mestine bahasa nek Kanjeng Nabi bi antu taliqu bi antu taliqa hunna bi antu taliqa hunna kelawan yen to megat sira hunna ing azwaj semuanya maksudnya au ba'dhunna atau sebagian azwaj. Dan Allah tidak memperbolehkan Kanjeng Nabi mengganti istri-istrinya dengan cara menceraikan baik semua ataupun sebagian terus watang kihak lan yento nikahi siro ya nikah siro nikahi wong siro nikah siro badalaman halidati gantine wong tolak takangus megat siro. Kanjeng Nabi dibatasi 9 itu pilihan dari Allah memang untuk Kanjeng Nabi, tapi tidak boleh terus Kanjeng Nabi mengganti begitu saja, menceraikan baik seluruhnya maupun sebagainya terus diganti. Yang penting kan 9 tidak bisa kayak gitu, karena Allah sudah menentukannya, okay? Tidak boleh, tidak boleh. Walaupun walau ajabaka senajan gumunake ka ing sira apa husnuhunna kecantikane, ya kecantikane sapa berarti? Ya rahmatillah. Ya nisa lah ya nisa, nisa mau kan nono nisa, ya nisa, lakan nisa itu loh. Walaupun Kanjeng Nabi masalah mandan gampangane ada rasa ih cantike ngono, ndak boleh tetap. Jadi Kanjeng Nabi dibatasi cuma 9 dan Kanjeng Nabi ndak boleh menggantikan istri yang sudah menjadi pilihan Allah untuk beliau, ya dengan cara menceraikan terus diganti menikahi wanita yang lain walaupun itu cantik. Ya husnuhunna, walaupun Kanjeng Nabi kagum karo kecantikannya. Yang masih diperbolehkan, jadi 9 itu gampang harus paten garwane Kanjeng Nabi. Enggak boleh dirubah-rubah. Ya. Yang diperbolehkan masih ilama kejaba budak nang kene. Malakat kang miliki apa yaminuka asto tengeniro, Kanjeng Nabi maksudnya. Ya, kecuali budak yang menjadi milikmu. Bayani ma minal ima inyata ne piro-piro budak wadon. Kalau apa ima fatahilu mongko halal apa ima laka kadui siro, ya kalau amat boleh ya itu wakat malakalan teman-teman miliki sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badahunna yang dalam sa'use azwaj ya dalam sa'use garwane Kanjeng Nabi sing jumlahe 9 ya miliki Mariyata ing Sayyidah Maria Al-Qibtiyah yang tadi saya sampaikan adalah hadiah dari Raja Qibti itu Al-Muqawqis ya Al-Muqawqis ya. Jadi Kanjeng Nabi kan ngirim surat meng Raja Muqawqis iki Raja Qibti iki kirim surat salamun ala man tabal huda karena belum Islam waktu itu Raja Muqawqis maka terus dikirimi surat dicakon Islam. Salamnya ada, tapi salam sesuai dengan aturan tidak boleh mendoakan orang yang belum Islam. Salamun ala manita ba'al huda, tidak boleh. Salamun alaikum, tidak boleh. Assalamualaikum, tidak boleh. Salamun ala manita ba'al huda. Bagaimana sampean kepengen apa, ngirim surat maring wong non-muslim? Ya salamun ala manita ba'al huda. Atau dalam bahasa Indonesia, semoga keselamatan terhadap diberikan kepada orang yang mengikuti petunjuk Allah. Ngono, tidak boleh kalian semoga keselamatan tetap kepada kalian semua, tidak boleh. Ya, mulanya kadang ya ada pilihan, mungkin bahasa saya kini yang lebih aman, salam sejahtera untuk kita semua, ngono ya, apa ya? Kayaknya mbok itu, mbok, ya. Menora menyakiti kono kene sih, menora menyakiti kono kene. Kadang anu arep nganggu kata-kata iku kadang malah kelalen. Assalamualaikum. Malah jadi konangan malah nang kono. Assalamu ala man tabal huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya akhire. Tapi kan jadi manuk jadi konangan ke arep-arep ngopo kae, ya. Baik, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, beliau wawaladat lan nglahirake sapa Sayyidah Maria lahu krana Kanjeng Nabi nglahirake Ibrahim ing Sayyid Ibrahim ya duwe putra jenenge Sayyid Ibrahim
ya, tapi kebetulan wa mata lan sedo sapa Said Ibrahim fi hayati ing dalam kondisi gesange Kanjeng Nabi. Fi hayati ing dalam kondisi gesange Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh putranya sendiri. Ya kaya apa rasane ya ora ngerti lah. Pokoke intine Kanjeng Nabi sampai gampangane ya kepriye-priye genen tembe duwe putra kakung sih nggih. Wong itu biasanya ada kebanggaan sendiri nek duwe anak lang orang-orang ngri apa sampean orang terus nangis jan. Ya, bukan. Jadi kalau punya anak laki-laki itu ada bayangan penerus ngono sih masalahnya mungkin. Ya, mosok bakul cilok kan ya ora lah, ya. Penerus ngono mestine, ya. Nah, terus kebetulan Said Ibrahim mau takandake wafat umur pinten? Ana sing ngandake 70 dina, ana sing ngandake 1 tahun 10 bulan. Dan banget mungkin ora tegele Kanjeng Nabi ora nyolati dhewek. Para sahabat sing nyolati, ya. Nanti kandake walam yusolli alaihi binafsih. Fal amarahum fa sallau alaihi. Artinya Rasul tidak mensolati dengan sendiri, tapi Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk menyolati sinten? Said Ibrahim. Yang lanang anak lanang lah. Anak lanang kebanggaan tersendiri. Wa kana lan ono sapa Allahu Gusti Allah. Iku raqiban zat sing reksa, ngreksa ngreksa ala kulli syai'in ing atase saben-saben sewiji, maknane raqiban hafizan. Tegese zat kang reksa, itu cara memberi makna urutan seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila dha'amin ghayra nadhirina inahu walakin idha du'itum fadkhulu فَإِذَا ضَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. Burung tekan ayat ya. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. Ya ayuhal ladzina, ya ileng-ileng wong akeh, amanu kang podo iman sapa ladzina. Ini khitabnya jelas kepada sahabat waktu itu. Hadzil ayah nazarat fi sya'ni walimati Zainaba binti Jahsyin. Jadi ini ayat diturunkan berkaitan dengan ketika acara walimah resepsi, ya resepsi Kanjeng Nabi ini kan karo Zainab binti Jahsyin, ya Zainab binti Jahsyin ini mau ya Zainab binti Jahsyin, oke okay. Jadi ayat ini turun untuk para sahabat sing ya biasa lah nggih. Arep sahabat Kanjeng Nabi kan bahasanya sahabat lah, sahabat itu kan kaya-kaya konco. Jadi kayak enggak ada jarak ngono, ya. Enggak ada jarak. La tadkhulu aja mlebu sira kabeh buyutan nabiyyi ing pira-pira daleme Kanjeng Nabi. Illa ayyuzana kejaba yen to diizini sapa lakum sira kabeh. Jadi sejarah panjang ketika Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy, kebetulan para sahabat memang dipanggil, ya diundanglah kon walimaan, kon walima, ya. Nah kebetulan ya mungkin itu
over lah, over para sahabat itu mantan over. Dahal terus nyokong ngobrol ya. Nah. Pokoknya kurang nyaman lah, kurang nyaman dilalah ya. Jadi harus tetap beda lah dengan walimah-walimah yang lain. Walimah Kanjeng Nabi harus dimuliakan, jangan disamakan seperti yang lain. Ya. Sapa miki sapa lakum sira kabeh fitukhuling dalam lebu bidua iklan ditimbali. Jadi sahabat-sahabat sing memang diundang ya. Iku ya padha teko kabeh ila ta'amin maring daharan. Fatadkhulu mongko mlebu sapa sira kabeh. Tapi iku khairuna wirina hale ora ya. Ora apa jenenge? Bahasa iku ne neliti banget apa nggih? Ora nazara sih nyawang ngono mau, tapi ini ndak cuma nyawang karena muntazirina ya. Apa? Minta azara yang taru ngenteni nggih. Bahasa sing paling enak pilihan bahasane jane. Apa ngenteni kabeh ngono bae, ngenteni karo nunggu-nunggu ngono lho. Nazirina hale padha ngenteni kabeh muntazirina teks ngenteni kabeh inahu ing matenge taam. Ya. Tetep mandan kepri ngono lho. Ya. Wong jenenge waliman kan sing paling dipikir apa? Makan-makan dan makan. Lah kebetulan dilalah ya. Mungkin ana menu-menu sing urung metu mbok ditenteni bae ya. Maknane inahu enad jahu tegese matenge. Nad jahu tegese matenge taam. Ya. Wes masalah suban ya kan terserah tuan rumah ngono. Aja iku banget kan. Utawi lafal inahu iku masdaru ana yakni masdar songko madi ana mudore yakni ana yakni ya ina bukannya artinya bejana wadah bukan ya walakin idza du'itum tetapi ini nalikane diundang sira kabeh fadkhulu. Kalau dipanggil fadkhulu mongko mlebu sira kabeh. Ya. Nek urung dipersilakan ya aja malah bahkan ngenteni mateng urung ki sirejan. Kencot-kencot aja. Fa iza ta'amtum mongko tetkalane mangan sira kabeh, fantasiru mongko berpencara sira kabeh. Gumelar itu berpencar. Aja kumpul dadi siji wis mangan karo ngomong bae. Wong iku rata-rata wis kadung kumpul arep kondisi mangan kondisi apa wae mesti ngomong ngobrol. Dan itu ndak boleh kalau di daleme Kanjeng Nabi mboten sopan ngono. Wala tampusu lan aja kendel sira kabeh mustaknisina hale wong sing apa menghibur diri kabeh ya. Hale wong sing padha aring-aringan cara wong biyen. Di hadisin krono ngomong, krono ngobrol, omong-omongan, ya. Mimbak dikum sangking sa apa sebagian irokabe, libatin maring sebagian liane, ya. Kalau kalian makan, ya berpencar, ojo kumpul dari sisi ngono, ya. Nangon walimah meneh, ya. Biasane nek wis ngono iku ora kelingan iku lagi nangon di sopo masalah. Sapa nek nangon acara hajatan, kok segerombolan kumpul dari sisi mesti rame akhirnya menjadi perhatian ya apa tamu yang lain biasa nih ngono ya mesti ini ndak harusnya berpencar jadi khususnya apa mana nang dalam Kanjeng Nabi loh gak nang dalam Kanjeng Nabi memang harus ada perlakuan beda dengan di rumah-rumah yang lain ya inna zalikum saat temennya mengkono-mengkono al-mukas inna zalikum saat temennya mengkono-mengkono al-mukas Ail muksa tegese kendel berdiam nang daleme Kanjeng Nabi sing dengan kondisi tadi makan kumpul ngobrol iku kana ana apa al mukas iku yuzi ngelarakake apa al mukas
an-nabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nabi itu tamunya kan orang-orang yang mungkin secara nggih, secara kedudukan itu orang-orang yang tidak sembarangan ya. Kayak apa malunya kanjeng Nabi ya, kayak apa malunya kanjeng Nabi kalau sampai tadi tamu-tamu yang masih orang-orang dekat malah menjadikan kurang nyamannya ya tempat walimae. Sing fayastahi mongko dadi izin sapa kanjeng Nabi mingkum saking sira kabeh. Ora kepenak juga. Lha wis lagi walimae kan seneng-seneng tok ujare. Tapi kan ora dadekke nyaman. Umpamane diusir ya ora kepenak juga kan ngono. Kanjeng Nabi izin ayukhrijakum ing yen to ngetokake sapa kanjeng Nabi kum ing sira kabeh. Nggih. Tapi wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yastahi ora izin sapa Gusti Allah minal haqqi, dibahasakan dengan bahasa yang sama tadi yastahi, di sini yastahi ini menyamakan saja biar mudah dipahami. Nek Gusti Allah zat sing gampangane segala-galane ora ono kaitane izin karo ndak sebenarnya. Minal haqqi saking perkara hak ora izin ayukhrijakum ing yen to ngetokake sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh. Maksudnya nangkene Allahu la yastahi minal haq, maksudnya ngene lho, ora terus izin ngusir ndak. La yatruku tegese ora ninggal sapa Gusti Allah bayanahu ing keterangane hak. Jadi Allah tetap menerangkan tentang tadi ya. Isine Kanjeng Nabi wong ku perkara hak kok. Nah, perkara hak. Kanjeng Nabi arep kepriye-priye nang kondisi walimah beliau yang dengan sahabat-sahabat yang agak lumayan over mungkin nggih bahasane. Niku nggih izin tetap ya. Wes iku kewajaran manusia lho, nggih kewajaran manusia. Nah. Wa quri alan diwaca apa yastahi tanpa ya yastahi tanpa ya. Ya-nya cuma satu. Ya. Ada yang membaca fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Ya'in kelawan ya wahidatin kang siji. Wa idza sa'altumuhunna lan nalikane njaluk sira kabeh hunna ing azwajin nabi. Kalau kalian minta kepada istri-istri kanjeng Nabi, ay azwajan nabiyyi. Tegese pira-pira garwane kanjeng Nabi, njaluk mataan ing bondo. Ya, kalau kalian minta kepada kanjeng Nabi ya apapun lah nggih, mata nggih pokoke barang lah ya, sing dianggap sebagai harta, fas'aluhunna. Mongko njaluk sira kabeh hunna ing azwaj miwara hijabin saking burine aling-aling. Sitrin maknane hijab iku, sitrin tegese aling-aling. Satrin boleh, sitrin boleh. Jadi kalau minta kepada istri Nabi jangan langsung bu. Ndak lewat belakang stirae ngono. Anu, asalamualaikum, nyuwun sewu, anu ajeng niku nyuwun jangan kendangin umpamane ya, atau aja ngambil arit ngono umpamane ya, umpamane bahasane ngono. Jangan terus bu arite alah tirane dibukak terus takon arit aja ya. Dari kemudian mengkono-mengkono mlebet daleme Kanjeng Nabi ataupun nek njaluk menggarwa-garwane kudu apa miwarai hijab iku adharu nggih ya, enake sing paling barat as is aluhunna mi warai hijab. Zadi kemudian menggono-menggono fas aluhunna mi warai hijab iku adharu luwe nuceake liqulu bikum maring piro piro ati rokabe wa qulubihin nalan piro piro atine azwajin nabi minal khawatir sanging piro piro krentek al muribati sing samar nyamarake langge. Ya artinya ndak jadi gunjingan kalau umpama para sahabat minta kepada istri-istri kanjeng Nabi sesuatu ya. Tapi kalau ya tadi tanpa adanya tirai mbok dadi apa fitnah. Wa makana lan ora ana iku lakum kadhe sira kabeh apa antuk zu yen tong larani sira kabeh larani Rasulullah ing utusane Gusti Allah larani bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Jangan sampai nggih para sahabat diingatkan, jangan sampai kalian menyakiti kanjeng Nabi dengan apapun itu, termasuk tadi
kalau di dalam Kanjeng Nabi sopan santun dipakai. Mau minta ke istri-istri Kanjeng Nabi harus di belakang tirai. Wala antang kehulan ora yento nikahi sira kabeh azwaju ing pira-pira garwane Kanjeng Nabi walaupun sepeninggal Kanjeng Nabi nggih mimbati sanging sause sedane Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi sudah wafat, ndak boleh sahabat-sahabat itu menikahi napa garwane Kanjeng Nabi abadan ing dalam sak lawase. Inna zalikum. Kok zalikum mergo sing dikhitabi sahabate Kanjeng Nabi kan akeh. Ya. Saat temene mengkono-mengkono la antangkehu terus antuk zumbarang mau tidak menyakiti dan tidak menikahi istri-istri Kanjeng Nabi. Ya, nek sampai nikahi atau menyakiti Kanjeng Nabi iku kana ana apa zalikum indallahi mungge Gusti Allah iku zamban dosa aziman sing gedhe. Ya, sahabatnya sampai menyakiti Kanjeng Nabi atau bahkan sampai menikahi istri-istri Kanjeng Nabi sing sepeninggal Kanjeng Nabi itu termasuk dosa besar nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu